السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هاديل له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها

bersih dari hadas dan dan najis. Kemudian menutup aurat dengan pakaian yang suci. Kemudian sholat di tempat yang suci dan mengetahui sudah masuknya waktu sholat dan menghadap ke arah kiblat. Ini adalah syarat-syarat sahnya sholat yang telah kita bahas bersama. Adapun materi kita pada malam hari ini adalah tentang rukun-rukun salat. Tentang rukun-rukun salat atau dalam bahasa Arabnya arkanus salat. Ketika kita mendengar istilah rukun, maka yang namanya rukun itu pasti sesuatu yang urgen. Ibaratnya sebuah bangunan, kalau tidak ada tiang-tiangnya, maka bangunan itu akan roboh. Maka salat maka sholat ini juga ada rukun-rukunnya. Apabila rukun-rukun ini ditinggalkan secara sengaja, maka sholat orang tersebut tidak sah dalam artian harus diulang. Ini yang kita kenal dengan namanya rukun-rukun sholat. Beliau mengatakan, yang pertama ini beliau, Allahu ajal, Allahu akdom. Ya, karena yang dicontohkan oleh Nabi semasa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat Mau sholat wajib ataupun sholat sunnah, ketika beliau takbiratul uh, tak ikhram beliau membaca Allahu Akbar. Ya, jadi harus tepat Allahu Akbar. Jangan hamzanya itu dipanjangkan, Allah oh, ini bahaya. Karena kalau hamzanya dipanjangkan itu beda artinya. Ketika misalnya ada orang ngomong oh, Allahu Akbar, itu artinya apakah Allah maha besar? Ini, jadi kalau seseorang nggak paham bahasa Arab para jemaah, memanjangkan apa yang tidak boleh dipanjangkan itu bisa merubah makna. Ya. Memendekkan apa yang seharusnya dipanjangkan, khawatirnya juga bisa merubah makna. Ini hati-hati. Ya. Di antaranya ketika baca Al-Qur'an juga sama. Baca Al-Qur'an itu panjang pendeknya diperhatikan. Kalau kita belum paham, maka belajar kepada guru, kepada Ustadz misalnya, ya karena panjang pendek ini dalam bahasa Arab itu sangat-sangat mempengaruhi makna, ya sangat mempengaruhi makna. Baik ini kembali kepada pembahasan yaitu ketika seseorang uh, diantara rukun-rukun solat adalah dengan yang ketiga yaitu mengucapkan takbiratul ikhram, ya karena ketika seseorang takbiratul ikhram, allahu akbar maka dia dilarang melakukan apa-apa yang sebelumnya dia boleh lakukan. Ketika sebelum sholat, orang ini boleh makan, boleh minum, boleh ngobrol. Ketika sudah mengucapkan takbiratul ikhram, maka orang ini tidak boleh bicara, tidak boleh makan, tidak boleh minum, sampai selesai sholat, yaitu salam. Ini namanya takbiratul ikhram. Jadi, ikhram mengharamkan apa yang sebelumnya dibolehkan. Sama seperti ketika orang itu umroh atau haji. Ketika orang itu umroh atau haji, dia mengucapkan labbaika umrotan atau kalau haji labbaika hajjan. Maka di situ orang-orang ketika sudah melafatkan ucapan ikhram, jamaah haji atau umroh, maka dia terkena hal-hal yang tidak diboleh, tidak boleh dilanggar, ya, tidak boleh di, dilanggar. Misalnya ini dan itu ada, ada ini dalam fikih masalah haji dan umroh. Sama hanya dengan sholat, Ketika seseorang sudah takbiratul ihram maka dia dilarang melakukan beberapa aktivitas yang sebelumnya sebelum takbiratul ihram orang ini boleh melakukan aktivitas-aktivitas ter tersebut. Kemudian para ulama mengatakan yang namanya takbiratul ihram ini harus dikerjakan dalam keadaan berdiri kalau mampu berdiri. Ya. Sebagian orang atau mungkin beberapa ketika orang ini masbuk. Ya ketika masbuk kemudian lihat imamnya sudah rukuk akhirnya orang ini apa dia langsung rukuk Allahu akbar langsung rukuk ya jadi takbiratul ikhramnya itu sambil rukuk ini ini enggak sah salatnya kayak gini sehingga kalau orang kita itu dalam keadaan masbuk tetap kita walaupun imamnya dalam keadaan sujud imamnya dalam keadaan rukuk imamnya dalam keadaan duduk tasyahud tetap kita takbiratul ikhram, dalam, uh, takbiratul ihram dalam keadaan berdiri Allahu akbar kemudian baru kita mengikuti gerakan imam. Ya, uh, kalau mau baca takbir intikol, ya Allah akbar turun sujud nggak masalah. Tapi seandainya kita nggak baca nggak masalah juga. Yang penting itu takbiratul ikhramnya harus dibaca, dilafalkan dalam keadaan berdiri. Berdiri dulu, Allah akbar, langsung ikuti gerakan imam setelah itu. Ya, kan ini rukun para Ini rukun sholat. Dan rukun ini kalau ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Ini yang ketiga. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang masbuk itu diingatkan. Ya takbiratul ikhram dalam keadaan berdiri dulu sebentar baru mengikuti gerakan imam yang ada pada waktu itu apa. Ya. Dan ini memang masbuk itu sesegera mungkin mengikuti gerakan imam, jangan nunggu. Kalau imamnya lagi sujud ya kita takbiratul ikhram, kita ikut sujud. Jangan nunggu imamnya berdiri dulu. Ya. Kan kita sujud itu kan dapat pahala kan iya kan? Dapat kita sujud ikuti imam itu dapat pahala di situ. Kenapa kita harus nunggu imam itu berdiri? Ya. Ini poin atau rukun salat yang ketiga. Yang keempat kata Al Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala di antara rukun-rukun salat wa qiraatul Fatihati. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. <coughs> Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat di antara ayat yang ada di surat Al-Fatihah. Ini dalam Madhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga kalau ada orang dia sholat ketika baca Al-Fatihah enggak baca Bismillahirrahmanirrahim maka dalam mazhab Syafi'i sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Dalam hal ini ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli ilmu. Apakah Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Dan pendapat yang kuat wallahu wa alam adalah bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian dari Al-Fatihah. Memang dalam surat An-Naml ya nanti saya lupa ayat ke berapa surat An-Naml ada. E, wa min Sulaiman ya wa bismillahirrahmanirrahim. Ada. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini salah satu bagian ayat dari surat An-Naml. Nanti kalau para jemaah apa ketik bismillahirrahmanirrahim di Google nanti mungkin mungkin di situ ada muncul surat An-Naml ayat keberapa. Adapun apakah Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari al-fatihah? Wabah alam mendapat yang kuat adalah Bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian dari al-fatihah. Di antara dalilnya dalam diskusi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ini kosong tuh sholat abaini abdi kismain. Ya, aku membagi sholat antara diriku dengan hambaku kata Allah itu menjadi dua bagian. Idza qala al abdu alamin. Ya, asna alayya abdi au majadani abdi. Ketika hamba ku mengucapkan alhamdulillahi alamin, maka Allah berfirman hamba ku telah memujiku. Maka dalam diskusi ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awal Al-Fatihah itu bukan bismillahirrahmanirrahim. Tapi melainkan awal atau ayat pertama di Al-Fatihah adalah apa? Alhamdulillahi Profil alamin. ya, ini jadi e, rukun sholat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Dan di mata Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, ini harus disertakan ketika membaca Al-Fatihah. Adapun di mata madhab yang lain, ya, itu tetap membaca Al-Fatihah, hanya saja pembacaannya itu dipelankan atau disirkan di ya, di apa bukan tidak dikeraskan ya, ya tidak di, dikeraskan. Ada sebuah hadis yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, yang menjadikan sandaran akan akan hal ini. Bahwasanya ada seorang sahabat, ya itu mereka sholat di belakangnya Umar. Ah, ada seorang sahabat. Itu sholat di belakangnya Rasulullah, sholat di belakangnya Abu Bakar, sholat di belakangnya Umar. Ketika sahabat ini sholat di belakang tiga manusia mulia ini, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Asyiddiq, Radiyallahu Anhu, Umar bin Khattab, Radiyallahu Anhu, maka tiga manusia mulia ini ketika mereka sholat, setelah takbiratul ihram yang dikeraskan bacaannya, maka mereka langsung membaca alamin tanpa mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ini diantara dalil ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya hadisnya hadis yang sahih. Baik, ini adalah uh, rukun solat yang keempat. Dan ini menunjukkan dan mengingatkan kepada kita berjamaah ini pentingnya atau kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh surat al-fatihah. Ya, Sampai-sampai surat Al-Fatihah ini dijadikan termasuk rukun salat. Ya. Otomatis atau dalam dalam keadaan ini minimal orang itu baca Al-Fatihah itu 17 kali sehari semalam. Maka alangkah indahnya, alangkah nikmatnya ketika seorang muslim atau muslimah membaca Al-Fatihah dia paham akan makna yang terkandung dari surat Al-Fatihah. Itu luar biasa, nikmatnya enggak karu-karuan. Nikmat sangat, sangat nikmat sekali. Karena Al-Fatihah ini pasti kita baca. Ya. Maka masa sih dalam umur kita sampai detik ini kita enggak enggak pernah baca tafsirnya Al-Fatihah atau minimal kita ikut ikut kajian tafsir Al-Fatihah lah. Itu penting buat jemaah. Penting ya. Dan ini juga mengingatkan kita kalau kita selaku orang tua maka yang mengajarkan al fatihah kepada anak kita itu jangan orang lain. Harus kita sendiri. Usahakan bapaknya atau ibunya lah. Wong al fatihah ini pasti dibaca kok sama anak ini kalau dia sholat. Kalau dia balik dia sholat, dia pasti baca al fatihah Kalau anak ini baca al fatihah maka yang mengajarkan dapat pahala atau tidak? Dapat pahala yang mengajarkan. Dapat pahala mengalir. Walaupun yang mengajarkan ini sudah meninggal dunia. Ya, Jadi al fatihah ini usahakan yang mengajarkan anak itu al fatihah itu bapaknya sendiri atau ibunya sendiri. Jangan kedahuluan sama guru TPA atau TPK atau guru TK-nya. Ini eman kalau bahasa Jawanya itu sayang. Baik, ini yang yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara rukun-rukun salat war ruku yaitu melakukan ruku. Melakukan ruku ini yang kelima. Ya setelah seseorang membaca Al-Fatihah, kemudian ini Al-Fatihah ini rukun, Berarti surat setelah Al-Fatihah ini adalah sunnah, bukan termasuk rukun sholat. Seandainya katakan ya, katakan ada orang sholat sunnah. Sholat sunnah, sunnah apa? Sholat Ba'diyah, Ba'diyah Isya. Dia takbiratul ikhram, kemudian dia baca Al-Fatihah, atau baca iftita Al-Fatihah, kemudian sholat Al-Fatihah dia langsung rukuk. Sholatnya sah. Sholatnya, sholatnya sah. Karena bacaan surat setelah Al-Fatihah ini tidak termasuk rukun. Dalam kalau bukan termasuk rukun, berarti termasuk sunnah-sunnah salat. -sunnah Walaupun tetap ya usahakan kita baca ya, kita kita baca. Baik, ini ya yang setelah yang kelima setelah tadi yang keempat Al-Fatihah adalah ar-ruku, yaitu melakukan ruku. Ruku itu kan kalau kita ruku usahakan apa punggung itu lurus berjamaah. Jadi ini kepala ini punggung itu lurus ya ini ruku kemudian kedua telapak tangan ini menggenggam lutut jadi kedua telapak tangan ini dibuka direnggangkan dan memegang lutut kita kedua lutut itu dipegang ini posisi yang sesuai dengan sunnah Nabi ketika beliau itu ruku itu bagaimana dan ruku ini termasuk rukun sholat yang keenam adalah wat natufihi yaitu tumak nina ketika rokok. Jadi rokok itu tenang dulu. Tenang, jangan ketika rokok langsung langsung itidal gitu ya. Rokok dilut sebentar langsung itidal. Ini namanya enggak tumak nina. Tumak nina itu maksudnya rokok tenang, baca doa ketika rokok, ya minimal sekali, bisa ditambah dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Ya, Kemudian baru kalau sudah tenang, baru kita melanjutkan kegerakan setelahnya. Ini yang keenam ya atau yang berikutnya dikasih nomor sendirilah kemudian yang berikutnya diantara rukun-rukun sholat warofu wal i'tidal yaitu melakukan i'tidal ya mengucapkan ah, jadi i'tidal orang mengucapkan sami allahu liman hamidah sami allahu liman hamidah ini bukan rukun sholat tapi nanti ada kewajiban kewajiban ketika sholat jadi ada tiga ada empat ya ada syarat-syarat sahnya sholat ada rukun-rukun sholat ada kewajiban-kewajiban ketika sholat, ada sunnah-sunnah ketika sholat. Dan ini punya konsekuensi masing-masing. Syarat sahnya sholat kalau ditinggalkan sholatnya nggak sah. Rukun sholat kalau ditinggalkan sholatnya nggak sah. Kewajiban-kewajiban sholat ini kalau ditinggalkan dia harus sujud sahwi. Ya, ada konsekuensinya. Adapun sunnah-sunnah ketika sholat kalau ditinggalkan maka tidak ada konsekuensinya. Misalnya orang sholat nggak baca doa iftitah maka sholatnya tetap sah, nggak ada konsekuensinya. Ya baik. Jadi setelah ruku diantara rukun-rukun sholat kata beliau warrofu wal itidal yaitu mengangkat badan dari ruku yaitu itidal. I, itidal dengan mengucapkan sami allahu liman hamidah sami allahu liman hamidah termasuk kewajiban-kewajiban ketika sholat. Ya, terkadang ee, dikhawatirkan ada misalnya imam ya, imam sholat. Mungkin orang ini nggak tahu, belum paham atau bagaimana. Di saat ee, 10 hari terakhir misalnya Ramadan, ada kunut di situ. Terkadang orang itu di, ee, mengangkat dari rokok, tidak dia nggak baca sami Allah liman hamidah tapi dia langsung baca doa apa? Rabbana walakal kemudian dia kunut Ini bahaya ini. Ya. Ini hati-hati dalam hal-hal seperti ini. Samiya Allah liman hamida ini tetap harus dibaca. taib, Kemudian setelah itidal, di antara rukun salat adalah wa tuma'ninatu fihi. Tuma tenang. Apa tenang ya? Tenang. Jadi berdiri dulu tenang, baca doa ketika itidal, jangan tergesa-gesa, jangan kupu. Ya. Baru setelah itu kita lanjutkan ke rukun yang setelahnya. Ya, jadi wat tu Jadi tumani ini setiap gerakan itu di, disebutkan itu tumani harus tenang. Kemudian rukun yang berikutnya was sujud. Rukun yang berikutnya adalah sujud. Ya, jadi ini rukun yang berikutnya adalah melakukan sujud. Sujud ini kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis yang lain, Sujud ini di tujuh anggota tubuh. Yang pertama ini, apa dahi? Ya, hidung ini include, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua ujung jari-jari kaki. Ya, jadi dahi dan hidung ini satu, ya, kemudian apa tadi? dua telapak tangan ini harus nempel ke tanah, ke lantai, ke karpet, kalau ada karpetnya, atau sajadah, kalau ada sajadah, dua telapak tangan ini nempel. Ya, kemudian kedua lutut, jadi kedua telapak tangan yang tiga ya, kedua tambah dua, dua lutut jadi lima. Kemudian ujung jari-jari kaki usahakan nempel, ya kalau nggak bisa nempel semuanya minimal jempol atau telunjuk kaki itu nempel ke lantai. Jadi totalnya berapa? Tujuh. Karena sebagian orang itu ketika sujud itu apa jari jemari kakinya diangkat semuanya jadi nggak nempel ke lantai ini ini bahaya loh ini ya jadi nggak tahu mungkin karena nggak tahu atau awam atau bagaimana nah, jadi nah itu ada dalilnya Nabi saw bersabda yang kurang lebih mananya umir tuan an asyuda ala sabati dum. aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud dengan tujuh anggota tubuh atau tujuh tulang yaitu jadi jahi dan hidung Kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua apa, ujung jari-jemari dari kaki-kaki kita. Ini harus nempel ke lantai, jangan diangkat ya. Jadi, uh, enggak nempel sama sekali. Jadi sujud mulai dari awal, sujud sampai dia pindah ke duduk. Itu jadi jemari kakinya enggak nempel. Ini uh, bisa membatalkan sholat karena di antara sujud itu kita sujud sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Alaihissalam. Yang rukun sholat yang berikutnya, setelah sujud, wa tumak nina tufihi, tumak nina ketika sujud, tumak nina tenang." ya, jadi tenang, nikmati sholat itu tenang, tumak nina, jangan tergesa-gesa. ya menikmati enaknya sholat, nikmatnya sholat, bahkan sujud ini kan kita diperintahkan untuk berbanyak doa. Kalau sujud ini, ya jadi kalau ini, kalau kita sholat sendiri, itu sujudnya silakan dilama-lamakan tapi kalau jadi imam, ya tahu sendirilah orang kita panjang sedikit kan jamaahnya sudah mm, mm kena sebagainya. Itu sudah sinyal, jangan lama-lama gitu ya. Dan kita memang harus tahu kondisi. Kalau kita mau sholat sunnah, sholat tahajud, silakan sujud yang lama, silakan fadol. Ya, baca doa yang kita inginkan ketika sujud. Setelah baca subhanahu wa ta'ala, subhanahu baca doa ketika sujud. Mau doa apa? Ya, doa di Al-Quran, doa di hadis, karena bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis uh, sedekat-dekat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya dengan Allah SWT ketika hamba ini sujud fa'aksiru fihi doa, maka berbanyaklah doa di situ. Baik, ini kembali kepada tuma'nina. Jadi sujud itu tuma'nina, jangan cepat cepetan Ya, jangan cepat-cepetan. Kemudian yang berikutnya rukun salat yang berikutnya wal subayna baina Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Ini juga termasuk rukun. Kemudian yang berikutnya waktu maknina tufihi dan maknina ketika duduk di antara dua sujud, ya maknina. Jadi dalam buku ini penulis yaitu Imam Mushola menyertakan maknina, maknina ketika ruku, maknina ketika itidal maknina ketika sujud, maknina ketika duduk di antara dua sujud. Ini pentingnya maknina, ya. Ini pentingnya maknina. Pernah suatu saat ada Nabi SAW itu sedang duduk di masjid. Ada orang masuk, orang ini sholat cepet, Copet, enggak nina, pokoknya copet. Akhirnya setelah sholat, sholat, orang tadi, yang sholatnya cepat tadi, itu menyapa Nabi, menyampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi mengatakan sholli, kalam tuh sholli. Sholatlah kamu, kamu sholat, ulangi sholatmu. Kamu tadi belum sholat. Ya. Kemudian orang itu mengulangi sholatnya dua kalinya. Dengan cara yang sama, cepat. Kemudian setelah salat orang itu menyapa Nabi. Nabi mengucapkan kedua kali sama, "Sholli fa Salatlah kamu, ulangi salatmu. Kamu itu belum salat. Kedua kalinya Nabi mengucapkan ucapan yang sama. Orang itu salat ketiga kalinya dengan cara yang sama. Ya. Akhirnya Nabi mengajarkan, "Kalau kamu salat itu begini begini." Itu intinya tumanina. Dalam hadis itu Nabi mengajarkan tumanina, tenang. Ya, jangan cepat-cepatan, jangan tergesa-gesa. Ya, itu ada hadis yang yang Sohi yang menjelaskan akan pentingnya yang namanya tuma nina. Taib. Yang berikutnya setelah duduk di antara dua sujud, kemudian tuma nina. Di sini penulis mengatakan wal julusul akhir dan yaitu duduk di tahiyat akhir. Ya, wal julusul akhir ini adalah duduk ketika tahiyat akhir. Ini termasuk rukun. Kemudian fihi termasuk rukun salat juga ketika tahiyat akhir itu membaca tasyahud ya tahiyatulillah dan seterusnya. Ini termasuk rukun-rukun salat. <coughs> Maka di antara bacaan tahiyat itu assalamu alaina wa ala as -salihin. Ini enaknya jadi orang soleh para jemaah. Enaknya jadi orang soleh itu kita didoakan sama saudara kita. Kan disitu kan doakan assalamu alaina. Semoga keselamatan kepada diri kami. Kita yang sholat itu kita doa dulu. Minta keselamatan. Dan semoga keselamatan tercurahkan, tersampaikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Maka jadikan, usahakan kita jadi termasuk orang-orang soleh. Ya orang-orang soleh itu kan menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu minimal. Ya itu kadar dikatakan orang soleh itu adalah ketika orang ini men mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ya, walaupun yang sunnah jarang, yang makoh terkadang masih dikerjakan. Tapi orang soleh itu dikatakan orang soleh adalah ketika dia menjaga apa-apa yang Allah wajibkan, apa-apa yang Rasul wajibkan. Meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan dan apa-apa yang diharamkan oleh Rasul alaih salatu wassalam. Karena ini kita dapat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, itu tadi diantara rukun salat adalah wat fihi. Kemudian termasuk rukun salat was salatu nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Membaca salawat kepada nabi ketika tasyahud akhir. Ya. Ini wajib. A ini adalah rukun, membaca salawat kepada nabi ketika tasyahud akhir ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ibrahim. Ini salawat Ibrahimiyah yang insya Allah sudah kita kita hafal semuanya. Ya, kita hafal semuanya. Ini ketika seorang muslim dan muslimah ketika dia salat dia pasti baca salawat. Kan itu termasuk rukun. Ya. Dan ini diantara makna firman Allah Subhanahu wa taala wa laka Dan kami tinggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Jadi namanya Nabi ini disebut-sebut para jamaah, ditinggikan. Di antaranya ketika azan, ya. Ketika azan kan namanya Nabi kan disebut. Disebut atau tidak? Disebut. Ketika iqamah nama beliau disebut lagi. Ketika sholat, setiap muslim dan muslimah yang sudah balik, ketika dia sholat, pasti dia menyebut namanya Nabi. Ketika dia bersolawat. Ini yaitu bukti ketika bahwasanya Allah SWT meninggikan namanya Nabi. Wa rafa'na oleh karena itu kalau ada manusia yang menghinakan Nabi, yang mengolok olok Nabi, maka ini manusia yang tidak bisa kita toleransi. Ya, harus kita kasih hukuman yang sesuai dengan perilakunya. Sebagaimana yang terjadi di beberapa hari terakhir atau beberapa tahun terakhir ini ada orang kafir menghina mengolok-olok Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka seorang Muslim harus tegas dalam masalah ini ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang berjasa sama kita. Beliau me, apa? Beliau berdakwah taruhannya nyawa. Ya, diancam dibunuh, diusir dari kota Mekah. Maka kalau ada orang yang menghina Nabi kita harus bertau, apa, ber, bersikap dengan sikap yang sesuai dengan syariat syariat Islam. Baik, kita dengarkan azan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit sisa sedikit tentang rukun-rukun sholat. Wabahu alam sholat. No Okay, kita lanjutkan sedikit di antara rukun-rukun salat setelah yang poin terakhir tadi membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud akhir, penulis mengatakan wa taslimatul ula. Di antara rukun salat adalah mengucapkan salam. Minim, yaitu satu kali, yaitu menoleh ke kanan salam ini rukun. Adapun salam yang kedua menoleh ke kiri ini bukan termasuk rukun salat. Ya. Yeah. Ini di antara rukun yang harus kita perhatikan adalah wat taslimatul ula. Membaca salam ketika selesai salat atau mengakhiri ibadah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh bisa. Kemudian penulis di sini menambahkan masih termasuk rukun-rukun salat wa niyatul khuruji min sholat. Niat untuk keluar dari salat maksudnya niat untuk menyelesaikan salat. Ya, dan ini ada perbedaan pendapat di kalangan Imam uh, Madhab Syafi'i adanya tidak menyertakan rukun yang ini. Jadi setelah salam itu rukun yang terakhir, rukun yang sholat terakhir adalah waterti bul arqani alama dakernahu. Yaitu di antara rukun, rukun, rukun sholat adalah melaksanakan sholat secara tertib, urut. Ya, urut itu mulai dari takbir, rukuhrom, ruku, sujud duduk di antara dua sujud ya kemudian sujud lagi kemudian berdiri ini nah, di antara rukun itu adalah melakukan sholat dengan urut ya tidak boleh dibolak balik tidak boleh ditukar ini di antara rukun rukun sholat yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini tadi sempat kita bahas tentang tuma'k nina dalilnya itu adalah yang kita sampaikan tadi ya Ketika Nabi mengajari orang yang nggak bisa sholat, sholatnya nggak becus tadi, Nabi mengatakan, idakum ta'ilas sholat tifakabir. Kalau kamu nggak sholat, Nabi ini mengajari orang tadi para jemaah, orang yang sholatnya cepat, sholatnya kilat. Diajari sama Nabi saw. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, idakum ta'ilas sholat tifakabir. Kalau kamu mau kalau sholat itu lakukan takbir. Berarti kan di sini kan Nabi tidak mengajarkan niat, niat itu karena sudah ada dalam hati. Sumakra' mata yassara maaka min al-Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah darimu dari Al-Qur'an. Sumarka hatta tatma'inna raqyan. Kemudian rukuklah. Sampai ku, sampai engkau tenang ketika rukuk. Ini Nabi juga sebutkan. Sumarfa hatta ta tadila qa'iman. Kemudian angkatlah tubuhmu sampai engkau berdiri lurus, tegak. Ya. Sumasjud. Kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajid dan sampai engkau tumaknina ketika sujud. Jadi Nabi Alaihi salatu wassalam ketika mengajarkan laki-laki tadi yang solatnya cepat itu Nabi menekankan dalam masalah tuma'nina hatta tatma'inna rokian hatta tatma'inna dan sampai engkau tuma'nina ketika rokok sampai engkau tuma'nina ketika sujud. Berarti ini tuma'nina adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun dalam melaksanakan ibadah salat ya. Yang harus kita Perhatikan secara bersama. Wabah alam ada yang mau menambahkan atau yang bertanya kita persilahkan. Baik, di sini dalam matan Abi Syuja ini disebutkan rawahul khomsah, ya rawahul rawahul khomsah ini yang kami tahu itu adalah ashabus sunan yang saya, saya, saya ingat jadi rawahul khomsah ini riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasa'i sama satu lagi saya lupa ini ada rawahul khomsah ini ya atau ada Bukhari juga masuk kemudian pokoknya di antara ini adalah ashabus sunan ya Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Nasa'i, Abu Dawud, satu lagi saya saya tidak ingat untuk saat ini. Ini istilah dalam ilmu hadis ya ada rawahu syaikhon syaikhon di sini imam bukhari dan imam muslim ya ada rawahu ashabu sunan dan lain sebagainya ya wallahu a'lam bissawab baik ada lagi yang hendak bertanya kalau dia yang bertanya saya yang bertanya ini ada hadiah ya ada buku saku insyaallah sangat bermanfaat bagi kita semuanya karena di antara judulnya adalah adab harian muslim jadi islam itu agama yang mengajarkan kita adab maka usahakan 24 jam kita umat Islam itu memiliki adab dan etika. Baik, pertanyaan yang pertama, mungkin ada yang hendak untuk menjawab perkenan untuk menjawab uh, sebutkan dalil bahwasanya niat itu termasuk rukun-rukun di antara rukun salat. Iya, yeah. silakan Ant. Uh, dalilnya yaitu dari uh, Amirul Mukminin Abiy nomor 14 perjamuan tadi. Pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

sebelum kita tutup untuk edisi kajian kita malam hari ini sebutkan lima saja di antara rukun-rukun salat dari pembahasan yang kita bahas pada saat ini. Iya, belakang, silakan. Pakai peci hitam, Pak. Iya. Enggak usah enggak usah enggak usah lihat. Iya, kan insya Allah bisa ya. Terawang kan bisa. Lima kan dari sekian banyak itu bisa. Iya. Iya. Hah? Ha? Iya. Iya, silakan. Uh, semoga hadiah dari teman-teman Surabaya Ngaji ini bermanfaat. Ya karena bukunya kecil tapi isinya, isinya sangat bermanfaat kalau kita baca dan kita amalkan. Mungkin ini jamaah. Jadi marilah kita ingat-ingat lagi kita ulang-ulang lagi tentang rukun-rukun salat ini apa saja supaya ketika kita melaksanakan ibadah salat itu rukun-rukunnya semuanya terpenuhi dan ibadah salat kita benar-benar maksimal dan bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ya karena salat ini uh, salah satu rukun Islam dan juga uh, di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim adalah doa yang berbunyi Robijalni apa Mukimasolah Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang mendirikan sholat. Jadi kalau kita perhatikan mendirikan sholat itu lebih mendalam maknanya daripada ya apa daripada Yafaluna Jadi Yuki Mun itu beda dengan Yafalun. Kalau orang sekedar mengerjakan, dia mengerjakan yang penting gugur kewajiban entah itu manina atau enggak dia enggak urusan. Jadi kalau orang Yuki Musola Ya, dalam ala awal Al-Baqarah kan apa? Yukimu nasolah. Ya, mendirikan sholat itu berarti memperhatikan waktunya, memperhatikan syarat-syaratnya, memperhatikan rukun-rukunnya, memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan ketika sholat ini namanya yukimu sholat, mendirikan sholat. Ya, jadi bukan hanya sekedar mengerjakan asal-asalan yang penting gugur ke kewajiban bukan seperti seperti itu semoga bermanfaat dan semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang menjaga salat dan memberikan salat sampai akhir hayat kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanaka wa bihamdika syadwallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.